kita lanjut lagi teman-teman ke area dalam, di mana di sini teman-teman akan melihat tarantula-tarantula yang jauh lebih besar lagi. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah berada di dalam farm tarantula lapak kaki 8. Jadi kali ini kita akan melihat enclosure tarantula satu persatu, dari tarantula besar, tarantula kecil, dan macam-macam lagi. Nah, kenapa kita ingin ngasih lihat ke teman-teman mengenai si night tour ini, karena pada malam hari biasanya aktivitas tarantula itu sangat berbeda dari aktivitas mereka di siang hari, di mana kecenderungannya kalau malam hari kebanyakan dari mereka itu lebih aktif teman-teman. Mereka keluar dari kandangnya dan ada yang mencari makan, ada yang bergerak, dan kalau ada yang berada di dalam lubangnya, dia akan keluar dari lubangnya. Oke, ini yang pertama-tama kita ingin kasih lihat. Ini teman-teman, ini kandang tarantula dari jenis Haplopelma lividum. Nih, seru teman-teman. Lihat nih. Tuh. Dia keluar lubangnya. Tuh. Dimana kandangnya ini, dia jarang banget bisa teman-teman bisa lihat dia keluar. Tuh, sorry ya kalau warnanya jelek, karena dengan pencahayaan malam yang seadanya ini, cuma kita pakai satu lampu senter dari HP ini. Teman-teman tebak, kalau misalkan kita ketok kandang ya, dia pasti langsung masuk ke dalam lubang ya. Ini kita coba ya, kita ketok. Ada. Dia masuk dalam lubangnya. Ini yang umumnya view di siang hari, sama sekali nggak ada tarantulanya. Dia masuk ke dalam lubangnya. Oke, kita cek berikutnya. Nah, ini teman-teman lihat tarantula Pocky Metallica. Kandangnya juga udah berjaring-jaring, udah tebel banget tuh teman-teman. Tuh, biasanya kalau siang hari dia masuk ke dalam lubang sini nih. Nah, ini dia lagi keluar. Sangat-sangat menarik kalau kita lihat tarantulanya itu di malam hari. Ini Gramostola pulcrips. Bisa dibilang standar aja kalau Gramostola pulcrips, karena memang di siang hari pun dia nongol, jarang sembunyi. Ini dia Nandochromatus. Ini kita lagi gabungin untuk dikawinkan. Umumnya tarantula ini akan mating atau kawin pada saat kondisinya di malam hari begini. Nah, ini berikutnya, ini Brachypelma bohemii. Tuh. Brachypelma bohemii. Dan yang ini Gramostola rosea. Umumnya kalau misalkan tarantula dari jenis-jenis yang new world beginner itu, mereka akan menampakkan diri di siang hari juga. Nih, ini Metallica nih, mantap banget guys. Tuh. Wah, udah gede banget ini teman-teman. Ini juga jantan ya, lagi proses perkawinan. Nah, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, ini Gramostola pulcrips. Wah, ini dia teman-teman, kandang yang sangat-sangat berantakan dan sangat misterius. Isinya teman-teman, ini tarantula Pocky ruvillata dengan size udah 20 cm. Ntar kita kasih lihat nih secara jelas.
sorry, kayaknya kameranya salah fokus, dia nggak bisa fokus ke belakang padahal dia ada di belakangnya. Oke, kita lewatin dulu aja. Dan ini Poki Metallica juga, cuma belum keluar sarang dia, mungkin masih belum terlalu malam. Ini kosong guys. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lihat lagi apa kira-kira yang kita bisa kasih lihat ke teman-teman. Kalau yang kecil-kecil gini rata-rata sih kurang ini ya aktivitasnya ya. Nih yang ini nih, kandang-kandang begini, biasanya dia malam hari dia keluar. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ke area dalam, dimana di sini teman-teman akan melihat tarantula yang jauh lebih besar lagi. Nah, ini teman-teman, ini adalah Emperor Scorpion kita. Tuh, dia cenderung keluar kalau malam-malam hari. Tuh, ini gila. Ini perbandingan dengan tangan juga gede banget ya. Oke, tuh. Jumbo-jumbo. Ini indukan teman-teman. Uits. Oke, ini malam-malam kita agak ini juga agak-agak was-was. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita lihat yang hiding-hiding udah mulai keluar. Ini belum keluar juga. Nah, ini nih Stromatopelma calceatum. Dia udah mulai keluar nih, nampak nih. Tuh, dia bakal mana nih, ini juga nih. Ini juga. Wah, tadi sorry kita ketok. Jadi dia nggak terlalu keluar. Dia udah mulai masuk lagi. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke. Nah, ini kandang Metallica. Metallica umumnya udah rada-rada keluar. Tuh. Belakang, di belakang tuh kelihatan ya teman-teman. Tuh. Nah itu Metallica. Terus yang kita senang lihat yang kandang-kandangnya, yang kandang-kandang memanjang nih. Kiriopagopus, hati-hati. Sorry ya kalau malam-malam gini ininya sensor apanya kameranya tuh ya, teman-teman lihat tuh, ini tuh gede banget. Ini kurang lebih ada sekitar 15 cm udah, hati-hati. Nah, ini berikutnya Chinese Golden Haplopelma smithii. Nah, kita tarik aja ya, kita buka dari atas biar teman-teman bisa lihat secara jelas. Tuh teman-teman, cakep banget. Ini juga udah sekitar 18 cm, gede banget guys. Monocanthropus balfouri teman-teman, ini juga lagi mating atau dikawinkan. Sorry, kita nyari biar teman-teman bisa lihat view-nya lebih jelas di sini. Tuh jelas ya, tuh Monocanthropus balfouri lagi mating juga teman-teman. Ini GBB buat yang teman-teman. Nah, tuh GBB. Umumnya tarantula begini sih mereka keluar ya. Kalau ini nih. Ini dia. Ini
Nandu Chromatus kita yang paling jumbo, teman-teman. Ini ukurannya udah jalan 20 cm, teman-teman. Jarang banget bisa ketemu Nandu Chromatus dengan size bisa mencapai 20 cm. Oke. Nah, ini dia, teman-teman. Yang banyak penonton penasaran. Ini dia. Heteroskoda Maculata babun berwarna putih. Cakep banget, guys. Ini juga biasanya keluar hanya di malam hari. Jadi ini view yang bisa kita kasih ke teman-teman kalau di malam hari. Nih. Oke. Tuh. Oh. Tuh. Cakep banget. Ini juga sama, pasti sembunyi kalau siang-siang. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Ini Rosea, Ramstola Rosea. Terus mana lagi ya yang kita kasih lihat? Ini ada King Babun, cuma King Babunnya juga dia nggak keluar, jarang banget. King Babun tuh siang malam sembunyi dia. Ini juga sama, nggak keluar. Ah, Orange Babun, tuh keluar ya. Dan di bagian rak-rak bawah. Ini dia Propelma lividum, teman-teman. Wih, sebentar. Wih, tuh. Birunya, teman-teman bisa lihat. Kalau malam ya begini. Tuh. Kalau siang tuh ada lubangan dalam banget ya. Dia bisa masuk lubang. Oke, kita sambung lagi ke sebelahnya. Ini Rufus, teman-teman. Enggak ada. Oh, ini dia. Ini dia. Oke. Kita tadi sampai melihat. Ah, ini dia nih yang kita pengen kasih lihat teman-teman tadi, Nandu Chromatus kita yang paling jumbo. Ya, samping ini juga bisa dibilang cukup pemalu nih Nandu Chromatus ini, cuma kita harus pelan-pelan aja biar dia nggak terlalu kaget banget. Tuh. Ada kulit moltingnya di belakang teman-teman ya. Ini kita pengen lihat anakan-anakan kita nih. Nih, tuh. Tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Anakan kita. Ini udah siap dipindahkan ini. Tuk tuk tuk. Dari jenis Lampropelma Borneo. Oke, kelihatannya sekian dulu untuk tour kita di malam hari ini. Nanti bakal kita bikin tour-tour berikutnya lagi. Sekian dulu, teman-teman. Salam kaki 8.